Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kami akan menjelaskan cara mengamankan ataupun melindungi WA kita atau WhatsApp kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun dari para hacker yang ingin mencuri data kita. Jadi langkah pertama adalah klik tanda tiga titik ini, kemudian yang kedua kita pilih setelan atau setting, selanjutnya kita pilih akun, setelah itu kita pilih verifikasi dua langkah. Jadi dalam verifikasi ini yang dibutuhkan itu PIN dan email nantinya. Kemudian setelah itu kita klik aktifkan. Ya, jadi silahkan masukkan kode ataupun password. Misalkan saya tulis 123456, kemudian konfirmasi 123456. Selanjutnya kita masukkan email. Misalkan di sini. Setelah itu kita lanjut, kemudian konfirmasi alamat email lagi. Jadi kita masukkan kembali Safira Medis, kemudian setelah itu simpan. Ya, selesai ya. Kemudian kita pilih selesai. Jadi coba kita bandingkan dengan akun yang sudah terverifikasi. Jadi yang muncul itu cuma tiga, menonaktifkan, ubah PIN, dan ubah email ya. Jadi ketika kita ingin menonaktifkan, maka kita nonaktifkan saja. Dua langkah ini untuk memverifikasi secara berkala dari akun kita. Jadi akan muncul biasanya masukkan PIN seperti ini. Dan biasanya ini secara berkala untuk mengamankan akun kita dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya, sudah mas ya. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.